Assalamualaikum, Pak Muzani. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu? Okay, Selamat, terima kasih sudah hadir Pak. Uh, sehat, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat nih. Ini PDR. Ini kita masih sebenarnya. <laughs> ini sebenarnya kita masih menunggu uh, pesertanya juga belum lengkap ini hadir mahasiswa. Yeah. Tapi yeah. uh, karena udah jam satu, kita mulai saja ya Pak ya. Boleh. Oke, oke,nya dinyalakan. Oke, uh, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, alhamdulillah pada siang hari ini um, kita masih diberi uh, kesehatan dan kesempatan untuk uh, bertemu uh, dan berkumpul walaupun masih dalam keadaan daring ya um, dalam kegiatan um, salah satu kegiatan yang kita sasar pada hari ini itu adalah um, pelatihan pemanfaatan software uh, untuk pengembangan media pembelajaran sebagai upaya persiapan tugas akhir mahasiswa program studi S1 Pendidikan Kimia. Jadi ini um, sasaran kegiatan kita hari ini itu adalah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah skripsi sehingga nanti bisa uh, termotivasi untuk um, apa mempunyai ide mungkin atau tema atau uh, Uh, penelitian yang bisa dilakukan ya uh, terkait dengan uh, kegiatan pembelajaran di baik itu di SMA ataupun di universitas uh, dengan menggunakan media pembelajaran um, telah hadir di sini um, narasumber kita Bapak Musani Palperi ya beliau ini alumni uh, S1 pendidikan matematika Universitas Pekuluh uh, kemudian S2 di uh, ITB Ya, dan sekarang sedang melanjutkan S3 di uh, apa ilmu pendidikan di Universitas uh, Manggulu. Uh, uh, semoga uh, sekolahnya, disertasinya lancar ya Pak ya. Kan uh, materi uh, terkait penggunaan media pembelajaran uh, di. Uh, dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya harapkan nanti eh, pada hari ini mahasiswa juga mampu menyerap informasi, ya, kemudian menggunakan informasi ini untuk um, um, menjadi apa namanya menjadi inspirasi, uh, misal tugas akhirnya nanti. Uh, sehingga memang <tuh> mungkin informasi untuk uh, narasumber kita bahwa peserta kita hari ini itu adalah mahasiswa semester tujuh yang sudah mengambil uh, mata kuliah skripsi. Uh, selain tentunya dosen-dosen di uh, program studi pendidikan kimia. Kemudian untuk menyingkat waktu, uh, susunan acara hari ini kita sederhana ya Pak ya, Pak Narasumber, uh, kita hanya uh, pembukaan sebentar, kemudian nanti mengisi materi, kemudian nanti kita akan buka sesi tanya-jawab dengan peserta, <tuh> uh, kemudian di akhir nanti kita sesi foto-foto saja. Uh, gitu. uh, untuk pembukaan, nah, tidak usah berpanjang lebar. Uh, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim Oke, okay. um, Selanjutnya, uh, kami persilahkan kepada uh, narasumber kita, Bapak musanif untuk menyampaikan materinya. Um, uh, kita mungkin tidak perlu terlalu membatasi waktu, tapi... 45 menit mungkin cukup ya pak ya ya nanti setelah itu baru kita sesi tanya jawab sebelumnya untuk mahasiswa itu di di kolom chat sudah saya buatkan link untuk daftar hadir jadi sambil mendengarkan silakan diisi daftar hadirnya oke tanpa berlama-lama kepada Bapak Muzani Al Ferry kami persilahkan. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Kimia Fkip Universitas Bengkulu Bu Suraminda Ginting PhD. Yang saya hormati. Ibu Bapak dosen prodi kimia yang hadir dalam kesempatan kali ini, saya tidak bisa melihat satu persatu ya, maaf, mungkin tidak disebutkan nama yang saya banggakan tentunya adik-adik mahasiswa di program studi kimia yang hari ini sudah mau menyelesaikan tugas akhirnya, saya doakan mudah-mudahan nanti di adik mahasiswa ini bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan cepat sekaligus doa ini untuk saya pribadi. Nah, teman-teman sekalian, eh, dari mahasiswa yang eh, saya banggakan, tentunya kita semua banggakan. Eh, penerus generasi bangsa hari ini saya diberikan amanah ini dari teman-teman saya, sebenarnya di program studi kimia ini, eh, untuk menyampaikan sekilas lah ya kalau misalnya kita memang mau membuat media kayaknya tidak sempat ya Pak Febrian ya dalam waktu 45 menit atau hanya satu jam mungkin nanti bisa kita lanjutkan uh, untuk apa tanya jawab atau uh, terbimbing ya, terkait dengan uh, kalau ada media-media yang nanti teman-teman tertarik untuk membuatnya lebih lanjut saya juga nanti untuk simulasinya itu memperkenalkan kepada adik-adik mahasiswa, teman-teman sekalian apa yang pernah saya buat. Jadi nanti kita apa skenarionya kita akan menyampaikan media itu apa secara umum apa keunggulan media, kemudian nanti Macam-macam media yang mungkin bisa dipilih untuk penelitian, untuk tugas akhir, untuk hibah bersaing, untuk pengabdian masyarakat, dan juga nanti kita akan mencoba salah satu jenis media yang bisa digunakan, terutama media-media yang terupdate hari ini. Media-media yang efektif bisa kita gunakan. Mohon izin, share screen ya, host. Mudah-mudahan sudah di-setting saya sebagai co-host supaya saya bisa meng-share uh, materi dari laptop saya ini. Sudah, Pak. Bisa. Sudah ya? Oke, okay. bisa. Oke. Okay. Ini PowerPoint-nya, mudah-mudahan bisa dilihat juga nih. Uh, bisa, bisa, Pak. Bisa ya? Iya, ya. bisa. Terima kasih nah jadi judulnya pengembangan media buku digital jadi buku digital ini lebih lebih umum e, nanti mungkin bentuknya bisa dalam bentuk modul bisa dalam bentuk buku digital biasa juga mungkin nanti bentuknya bisa buku digital yang interaktif seperti itu perkenalkan saya Muzanip Alperi dari Yayasan Pendidikan Kamil Bengkulu Sebagaimana tadi sudah diperkenalkan, saya juga alumni UNIP. Ya, dulu juga penelitiannya tentang media pembelajaran, khususnya matematik. Nah, Yayasan Pendidikan Kamil ini dulu bergeraknya uh, di bidang pendidikan, jadi kami membuat semacam bimbel di awal-awal kegiatannya. Kemudian ada juga kegiatan sosial donor darah, kemudian juga ada unit-unit usaha yang mendukung. Uh, Yayasan Pendidikan Kamil ini Kami minta doa juga Mudah-mudahan ke depan Yayasan Kamil ini Bisa bergerak lebih pesat Terutama di dunia pendidikan Bukan hanya di Di sosial dan keagamaan Amin. Nah teman-teman sekalian Ini adalah tujuan Dari pertemuan kita ini Yang pertama nanti kita akan coba Mengenal jadi peserta yang hadir Di sini akan mengenal jenis-jenis media Pada pembelajaran dan mulai menentukan media tersebut sebagai bahan pengembangan. Kemudian juga bisa digunakan untuk penelitian, tugas akhir ya, skripsi kalau mahasiswa, tiba bersaing, pengabdian dan lain-lain kalau untuk dosen. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah mengenal langkah-langkah untuk pengembangan buku digital. Apa saja yang uh, mesti kita lakukan dalam pengembangan buku digital. Kemudian yang ketiga, mengenal pembuatan buku digital. Jadi nanti hanya Pengenalan, pengenalan dari salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk buku digital yaitu Articulate Storyline. Kemudian yang terakhir nanti kita coba membuat RTL pembuatan buku digital. Jadi kalau nanti mahasiswanya tertarik untuk pengembangan lebih lanjut bisa dibuat grup atau seperti apa namanya atau kelas maya supaya nanti bisa berkomunikasi terkait dengan media pembelajaran ini nah ini ada pengertian ya pengertian secara umum bahwa eh, media itu adalah segala bentuk saluran untuk menyampaikan pesan pendidikan di media itu adalah yang menghubungkan antara eh, informan ke yang menerimanya artinya antara guru dengan siswa atau dosen dengan dengan mahasiswanya dikemas sedemikian rupa eh, sehingga pesan tersebut eh, menjadi sarana komunikasi yang relevan digunakan dalam konteks kegiatan pembelajaran. Nah ini eh, tujuan dari media, sebagaimana digambarkan di segitiga apa ini del ya namanya dia. Nah segitiga ini menunjukkan bahwa eh, kalau kita hanya membaca itu hanya 10 persen, mendengar di materi yang masuk itu hanya 20 persen. Sampai pada akhirnya kalau kita melakukan atau mensimulasikan itu bisa, 90% ya, bisa masuk dari apa yang kita lakukan. Nah, media fungsinya itu adalah bagaimana eh, siswa itu berinteraksi sehingga daya tangkapnya terhadap materi itu menjadi lebih besar kalau eh, dibandingkan dengan kita hanya mendengar atau eh, membaca saja. Nah, ini jenis-jenis media, adik-adik eh, mahasiswa dan teman-teman dosen di prodi kimia. Uh, saya ingin mengatakan dari beberapa artikel atau buku yang saya baca bahwa media yang paling baik itu adalah media nyata. Jadi kalau kita misalnya uh, belajar motor itu uh, yang paling baik itu ya naik motor. Bagaimana cara ngegasnya langsung dipegang dan seterusnya. Maka di, di dalam pembelajaran kimia karena dia banyak uh, terkait dengan zat ya untuk membuktikan seperti apa kalau zat itu dicampur, maka ada laboratorium kimia. Jadi, ini lebih menuju kepada benda nyata. Kalau benda nyatanya tidak ada, makanya bisa kita gunakan audio, gambar, video, kemudian bisa menggunakan augmented reality, kemudian bisa menggunakan buku digital, dan seterusnya. Jadi, sebaik-baik media itu adalah media nyata, kemudian. Ini ada beberapa media yang lain, audio ya, bisa rekaman dan seterusnya, lagu drama, ada gambar. Ini animasi, ada foto, ada skema grafik. Video, ini ada video scribe namanya. Kalau nanti teman-teman ada gambar yang kayak melukis itu namanya video scribe. Nah nanti teman-teman juga bisa menggali kalau seandainya mau penelitian tentang video. Ada video editing, banyak video editing ini ada Kamtasia ada kineMaster, dan seterusnya. Ini teman-teman, terutama mahasiswa yang di era digital saat ini, sudah familiar. Ada rekam layar, ya, rekam layar juga banyak aplikasinya. Bisa di Kamtasia juga ada, bisa di screen case Omatic. Namanya ada juga ya, video ini dari syuting langsung. Jadi, kita melihat kemudian teks. Nah, yang kita akan pelajari nanti ini juga ada teksnya, gabungan dari beberapa media tersebut. Ada laboratorium nyata dan maya. Nah, bagaimana laboratorium maya? Ini saya perkenalkan teman-teman, ada yang disebut dengan portal rumah belajar. Di portal rumah belajar itu ada laboratorium maya. Teman-teman nanti silakan buka di alamat di sini. Banyak sekali media kimia, saya barusan buka beberapa menit yang lalu itu tentang laboratorium maya bagaimana kalau mencampurkan zat ya eh, masanya ditambah apa yang terjadi ya, kemudian eh, apa namanya kalornya atau panasnya ditambah seperti apa kejadiannya jadi tidak perlu ke laboratorium nyata tapi laboratorium nyata itu lebih baik Cuman di posisi kita pandemi covid 19 maka laboratorium maya ini ya perlu digalakkan karena ada pembelajaran jarak jauh Nah, kemudian ada augmented reality, ini AR ya. Dan virtual reality. Ini Pak Febrian yang sedang menggeluti ini. Seperti apa bedanya? Kalau augmented reality ini ini lebih kepada sebenarnya hampir mirip ini. Jadi dia memvisualisasikan seolah-olah benda itu tiga dimensi ya, benda nyata. Kalau augmented reality ini alat melihatnya itu cukup dengan Aplikasi di HP kita Android. Nah, kalau di virtual reality ini ada kayak headset, headsetnya itu ada seperti kacamata untuk melihat objek tersebut. Kemudian MPI interaktif, media pembelajaran interaktif ini maksudnya yang berikutnya ada game edukasi dan lain-lain. Ini jenis-jenis media yang uh, mahasiswa bisa gunakan. Oh, saya tertariknya kayaknya video. Nah, berarti nanti. Macam-macam jenis video nanti tinggal install aplikasinya, tinggal baca bagaimana petunjuk penggunaannya nanti bisa buat. Oh, saya tertarik media interaktif, kayaknya bisa memacu pembelajaran mandiri lebih menarik ya, seperti game edukatif. Jadi, nanti silakan pilih searching terkait dengan media pembelajaran interaktif. Banyak sekali aplikasinya, nanti salah satu yang akan kita. Simulasikan, nah, teman-teman sekalian, hari ini kita fokus kepada buku digital. Jadi, buku digital ini buku atau media yang bisa didigitalkan. Kira-kira begitulah kalau kita definisikan secara singkat. Nah, kita mengenal Microsoft Word, kemudian juga ada PDF yang sangat familiar dengan kita. Itu adalah buku digital. Karena kenapa? Karena teks-teksnya text itu bisa didigitalkan, ya. bisa di-share secara digital, ya, secara apa, uh, kirim lewat email, kirim lewat WA dan seterusnya. Nah, ada uh, apa namanya jenis buku digital yang lain, ya, seperti uh, proprietary Amazon. Ini nanti bisa di-klik di linknya ya. Materi ini nanti akan saya bagi teman-teman nanti bisa mengklik linknya ini pengertian lebih lebih lengkapnya ini adalah beberapa contoh ada epub ya ada kompres html dan yang lainnya nah kemudian bedanya apa yang akan kita pelajari dengan buku digital hari ini kalau ternyata pdf adalah buku digital mungkin teman-teman ada yang bertanya oh udah pdf aja lebih praktis kira-kira begitu ya. Nah, di aplikasi yang lain buku digital seperti aplikasi Sigil, dia menggabungkan media-media yang ada. Jadi bukan hanya teks, bukan hanya gambar. Kalau PDF itu kan hanya memuat teks dan gambar. Nah, tetapi aplikasi buku Sigil misalnya ini lebih lengkap. Jadi ada teksnya, ada gambar, ada audio, suara ya, sambil baca buku bisa mendengarkan instrumen lagu, kemudian ada video, ada soal interaktif, kemudian di berikutnya ada flipbook. Nah, flipbook ini juga mirip dengan sigil. Kalau sigil ini media awalnya itu Microsoft Word, tapi kalau flipbook ini biasanya media awalnya adalah PDF. Jadi PDF itu dimasukkan ke flipbook. Nanti kita bisa menambah video bisa menambah soal-soal interaktif. Jadi ini kelebihannya. Maka sekarang orang lebih cenderung menggunakan aplikasi untuk buku digital itu yang memuat gabungan dari media-media yang sering kita sebut dengan multimedia. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan Articulate Storyline. Jadi yang paling bawah itu nanti akan saya perkenalkan. Saya yakin dan percaya saya menjelaskan pun tidak tuntas dalam waktu satu jam mungkin ya. Tapi saya perkenalkan, kemudian nanti saya bagikan link untuk menginstalnya. Teman-teman bisa coba. Saya kirimkan juga nanti eh, petunjuknya, petunjuk untuk mengaplikasikan Articulate Storyline. Saya hanya mendemonstrasikan sedikit nanti. Nah, ini kelebihan dan kekurangan buku digital. Kita pernah lihat. Kalau zaman kita dulu, ya, sebelum kita mengenal komputerisasi digital seperti saat ini, kita membawa buku yang sangat berat, seperti petani memikul eh, kopi atau padi, saking beratnya buku yang kita bawa waktu itu. <laughs> nah, hari ini, dengan adanya buku digital, kita hanya perlu membawa perangkat eh, laptop saja atau HP saja. Dari HP, kita bisa membaca buku digital yang sangat banyak. Jadi ribuan buku digital. Jadi buku digital kita simpan di e, HP kita atau kita simpan di Google Drive. Itu kalau bukunya itu dicetak bisa satu rumah. Nah, ini kelebihannya yaitu praktis, hemat ruang, e, portable, lebih lebih apa? fleksibel ya. Kemudian mudah diakses, kemudian ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena kita hanya copy file saja, download ya. Uh, upload, kustomisasi ya. ini bisa apa? Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, kemudian warnanya bisa kita ubah, membacanya kalau mau uh, kecerahannya itu bisa kita atur. Nah, kekurangannya ini memang membutuhkan perangkat. Untuk di daerah terpencil yang nggak bisa membaca buku digital. Bagaimana mau membaca buku digital, misalnya listrik belum masuk dan seterusnya. Kemudian menyelamatkan lingkungan kekurangannya menyelamatkan lingkungan. Mungkin ini kelebihan ya, kelebihannya menyelamatkan lingkungan. Karena kenapa? Karena dia hemat sampah, paperless. Kemudian membutuhkan daya listrik. Nah ini kekurangan juga, mempengaruhi kesehatan mata. Jadi mata kita itu kalau sering membaca buku digital itu bisa bisa rusak kalau misalnya memang kita tidak tidak apa membaca dengan benar jaraknya harus dijaga kemudian membaca juga mungkin perlu rileks beberapa waktu istirahat sebentar baru dilanjutkan berikutnya. Rawan pembajakan, ini kekurangan. Jadi buku-buku kita itu mudah sekali di diambil ya, diubah sedikit aja itu sudah sudah bisa menjadi milik orang lain. Tidak ada kepuasan memiliki buku. Jadi kalau kita digital ini seolah-olah kita tidak punya buku, itu hanya kepuasan saja. Nah, teman-teman sekalian, nah ini generasi. Ada generasi Z Nah, ini Pak Febrian lahir tahun berapa ini Apakah masuk milenial atau sudah Gen X ya Nah yang baru-baru ini disebut dengan Gen Z ya, Z atau Gen Z nah kemudian untuk yang lama-lama itu baby Boomer ini eh apa kecenderungan untuk membaca buku itu beda-beda Jadi kalau yang tua-tua yang belum begitu mengenal eh, laptop komputer, itu memang cenderung membaca buku yang yang manual. Tapi generasi Z saat ini ya, ini eh, sangat suka sekali dengan dengan media-media pembelajaran yang digital. Kalau hari ini dosen atau calon guru seperti adik-adik mahasiswa belum mengenal digitalisasi, maka akan eh, tertinggal ya. Mahasiswanya atau siswanya nanti itu sudah mengenal digital sementara yang mengajarkan belum. Oke. Okay. Nah, yang berikutnya eh, saya mencontohkan misalnya eh, video, media video. Semua orang bisa buat video. Ya, semua orang bisa jalan-jalan, eh, direkam, dimasukkan ke YouTube bisa jadi video. Kemudian orang sedang ngajar direkam bisa jadi video, mungkin juga bisa jadi video pembelajaran. Tetapi membuat video pembelajaran yang benar berdasarkan keilmuan teknologi Pembelajaran atau teknologi pendidikan bahwa mengikuti langkah-langkah ADD ya, atau ADDIE, yaitu dilakukan analisis, kemudian desain, kemudian pengembangan development, kemudian diimplementasikan diterapkan, yang terakhir di dievaluasi. Nah ini langkahnya, analisis dulu, media apa yang akan kita buat? Media apa yang sangat dibutuhkan? Dibuat medianya nanti, bentuknya apa? Jadi, teman-teman sekalian, tidak semua media itu tepat digunakan. Buku digital tidak semua media, eh, tidak semua materi. Medianya itu misalnya video. Jadi, jangan sampai nanti seluruh materinya medianya video, jadi tidak tepat. Nah, media yang tepat itu adalah media yang tepat guna. Kalau misalnya belajar matematika penjumlahan selesai hanya menggunakan batu-batu yang ada di pekarangan, berarti cukup batu itu saja, gitu ya. Maka ibu bapak nanti silakan dipilih materi kimia itu mana materi yang kira-kira cocok dengan dibuatkan buku digital. Misalnya dalam buku digitalnya itu ada multimedia, ya ada soal interaktif, ada video, ada uh, audio dan seterusnya. Maka nanti ibu bapak silakan pilih mana materi kimia yang kira kira akan saya buat buku digital kira kira seperti itu. Materinya apa? Tujuannya sesuai dengan indikator pembelajarannya apa? Kemudian sasarannya kelas berapa misalnya? Kondisinya seperti apa? Kalau kondisinya misalnya pembelajaran jarak jauh berarti buku digital itu sangat cocok dibuatkan materinya. Kemudian format medianya seperti apa dan lainnya. Nah, kemudian untuk merancang model pembelajaran, jadi setelah dianalisis itu, kita merancang model pembelajarannya seperti apa. Buku digitalnya saya percepat saja karena waktu, ya. Nah, ini menyusun garis-garis besar isi media, jadi jangan sampai nanti media yang kita buat itu tidak terarah, ya, tidak mengarahkan kepada indikator yang akan kita capai. Kemudian, tetapkan materinya apa, nanti sertakan referensi buku digital yang kita buat itu dari mana saja. Nah, ini cara membuatnya untuk GBIM ya, mungkin tidak mesti mengikuti format seperti ini, silakan saja intinya di situ ada indikator materi pokoknya apa, referensinya apa. Kemudian menyusun jabaran materi. Jabaran materi itu silakan nanti alurnya seperti apa, nah, alur alur materinya itu. Kemudian uraian materinya, kemudian visualisasinya yaitu terkait dengan objeknya siapa, subjeknya apa, aktivitasnya seperti apa dan di mana diterapkan? Di kelas berapa, di sekolah mana kira-kira seperti itu. Ini jabaran materinya, ya salah satu formatnya tidak mesti harus seperti ini, yang penting memuat indikator materi pokok, uraian materi, usulan ide dan setting. Ini sistematika umum buku, ya. Jadi ada halaman depan, atau nanti login kalau di buku digital ada daftar isi, atau nanti di buku digitalnya menu, atau sistematika, kemudian pendahuluan, materi, latihan, terus nanti ada rangkuman dan referensi. Nah teman-teman sekalian silakan dibaca, di bawah ini nanti ada link untuk standar buku di Kemdikbud, jadi standar buku di Kemdikbud yang diakui itu ada di sini. Ini adalah poin-poin besarnya saja. Silakan nanti dibaca. Ini ada tautannya di materi yang akan saya kirimkan. Nah, di dalam pembuatan buku digital itu perlu ada alur apa saja yang tampil duluan. Jadi, misalnya nanti ada mulai, bisa juga kita buat halaman login. Misalnya, kemudian nanti menu-menu ini daftar isi. Misalnya, ada pendahuluan, ada materi isinya, ada latihan mandiri, ada rangkuman, ada evaluasi. Jadi buku digital atau bahan ajar digital tersebut bisa saja kita buat misalnya per bab. Jadi ambil bab-bab yang tertentu yang kira-kira misalnya bagus kita buatkan buku digital, maka kita buatkan alurnya. Kira-kira alurnya seperti ini. Apakah harus seperti ini tidak. Silakan teman-teman nanti eh, mengembangkan sendiri Supaya buku digital atau modul digital yang kita buat itu terarah. Itu arahnya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pengenalan uh, buku digital. Jadi, saya akan mensimulasikan buku digital dengan aplikasi Articulate Storyline 3. Sampai di sini, apakah suara saya jelas atau saya ngoceh sendiri? Masih jelas, Pak. Masih jelas. jelas. Oke. Okay. Sebelum saya lanjutkan ke simulasi buku digital, mungkin ada yang mau dikomunikasikan, satu atau dua orang, terkait dengan apa yang saya paparkan ini. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke okay. okay, ya. Ini nanti saya kirim, teman-teman bisa download. Jadi, aplikasinya untuk installnya ada di, di drive ini. Nanti, teman-teman bisa download, atau saya kirimkan. Eh, saya kirimkan di ini ya, di saya stop screen dulu karena saya akan ke artikel storyline-nya. Mungkin saya boleh di kolom chat, ya Pak? Ya, boleh-boleh saya kirim Pak. di kolom chat. Siapa tahu ada yang sudah mau menginstal, gitu ya. Tuh, jadi teman-teman yang mau menginstalnya, tapi jangan mengganggu pertemuan ini ya. Silakan. Atau setelah pertemuan ini juga uh, tidak apa-apa. Nanti silakan di diinstal nanti saya kirimkan juga materinya nanti aja ya nah. untuk materi nanti mungkin lewat kami saja pak boleh boleh oke okay. ya. nah jadi kalau misalnya kita sudah sudah download linknya di Google Drive ini kemudian nanti ibu bapak install adik-adik mahasiswa install saja aplikasinya nah kalau sudah diinstal dia akan tampil seperti tak nah, saya tutup dulu. Saya share screen lagi. Nah, ini dia. Kalau sudah diinstal ini gambarnya. Jadi ada, kayak huruf A ada garis di atas di atasnya ini. A bar ya, kayak, kayak X bar, kayak rata-rata. Kita tinggal klik. Jadi storyline 3. Lumayan agak besar ini ya aplikasinya. Nah. Ini contoh Buku digital yang saya buat, tapi masih uh, latihan juga. Ini saya simulasikan sebentar yang sudah jadi. Ini supaya nanti Bu bapak dapat gambaran seperti apa bentuknya. Nah, kalau kita buka, ini tampilan tampilan uh, file yang pernah kita buka. Nah, kira-kira seperti ini, bapak. Ini masih di apa? Di layar kerjanya ya, belum di. Nah, saya review. Review entry project. Kalau main nama, ini tergantung dengan laptopnya. Dia nggak pakai jaringan. karena filenya cukup banyak jadi agak lama Nah ini misalnya ini ada suaranya ya bisa kita kecilkan jadi sambil sambil membuka layar ini ada lagunya ini, tapi ini bisa kita kecilkan kalau tidak suka dengan lagunya ini bisa dikecilkan, ya. Nah. Oke. Eh. Nah, ini kita tinggal masukkan nama. Nama misalnya Febrian. Kelas, misalnya saja ini kelas kelas SMA itu kelas 10 ya. Pelajaran kimia misalnya. Lanjut. Kalau nggak diisi nggak bisa lanjut ya. Nah, ini disebutkan selamat datang Febrian kelas 10. Silakan pilih menu berikut untuk belajar. Misalnya kita pendahuluan terlebih dahulu. Nah, ini pendahuluan. Berikutnya ya kalau pendahuluan ini terkait dengan indikator tujuan gitu ya. Kalau mau balik sebelumnya, nah kira-kira nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau mau kembali ke menu berarti klik menu. Kalau mau langsung ke materi berarti klik ke materi. Kalau balik ke menu dia akan menu. Ya dia agak mirip lah dengan hyperlink dan Articulate ini eh, pengembangan dari eh, PowerPoint ya. Nah, misalnya kita ke materi. Ini materi. Kebetulan ini materi matematika. Itu ada suara-suaranya juga. Mudah-mudahan nggak delay di sana ya. Nah, ini ada suaranya. Tinggal kita kecilkan. Kalau tidak suka dengan lagunya. Berikutnya. Ya, ini hanya penjelasan contoh-contoh saja ya aktivitas-aktivitas siswa ya anggota himpunan penjelasan dan gambar gambarnya itu nanti sangat mudah kalau penambahkan jadi tidak perlu gambarnya disimpan kita perlu crop saja masukkan persis seperti memasukkan gambar di powerpoint berikutnya misalnya himpunan kosong dan seterusnya ya nah ini ini ada mana tadi di di materi ini bisa kita masukkan video, ya. Ini contoh videonya. Nah, ini videonya. Operasi penjumlahan dan pengurangan video ini bisa kita buat sendiri kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, bisa kita ambil dari YouTube dengan menyebutkan sumbernya. Jadi, teman-teman, jangan sampai terkendala membuat buku digital ini memasukkan video karena belum bisa membuat video, tapi kita bisa menggunakan video orang lain dengan syarat mencantumkan uh, sumbernya. Saya kira kalau di konten-konten di YouTube, uh, para kreatornya itu sangat uh, senang kalau videonya dipakai ya, dengan syarat menampilkan uh, linknya. Nah ini bisa kita langsung ke latihan. Nah, jadi nanti latihannya interaktif ya. Uh, manakah bilangan yang lebih kecil dari min 3? Ini soalnya bukan soal kors hanya latihan saja nah, misalnya kita jawab uh, dua misalnya kalau salah dia akan mengatakan salah kalau benar dia akan katakan benar salah seperti itu ya. ya karena jawaban yang benar adalah 4 dan seterusnya nah ini kita kembali ke menu misalnya ini ada evaluasi tugas dan seterusnya dan menu-menu ini ini sama dengan daftar isi yang nanti teman-teman uh, bisa sesuaikan. Kalau mau tambahkan referensi, tambahkan referensi, dan seterusnya. Ini saya tutup terlebih dahulu. Oke, saya tutup lagi. Nah, kita kembali ke layar awal. Bagaimana cara membuatnya? Seperti itu. Apa yang harus disiapkan sebelum membuat materi apa buku digital ini? Yang harus kita siapkan adalah ambil salah satu materi kimia. Jadi nanti teman-teman mahasiswa silakan pilih materi kimia di SMA kelas 10, 11, 12 ambil salah satu. Kemudian akan lebih cepat materi tersebut Ibu Bapak buat dalam bentuk PowerPoint. Jadi kalau sudah ada materi dalam bentuk PowerPoint, nanti masukkan ke Articulate Storyline ini, itu tinggal copy paste ya karena memang articulate storyline itu eh, pengembangan dari PowerPoint. Jadi kalau sudah ada PowerPoint, sudah sangat mudah untuk eh, membuatnya. Kalau sudah tampil seperti ini, maka teman-teman eh, bisa klik New Project. Nah, berarti kan nah, baru. Nah, ini ada eh, tampilan eh, baru. Ya. Nah, tampilan baru ini Pertama kita kita apa setting dulu ya. Kita simpan dulu. Yaitu file kemudian kita save supaya nanti kalau ada gangguan di jalan misalnya mati lampu atau ada yang hang laptopnya dia bisa tersimpan. Misalnya ini latihan latihan buku digital, buku digital. Oke okay, kita simpan. Nah ini uh, sudah berubah namanya, ya, latihan buku digital. Nah langkah selanjutnya di awal-awal settingan ini kita perlu mengatur, kita perlu mengatur um, mendesainnya di home. Yaitu perlu mengatur terkait dengan warna tampilan bahasa nanti Ibu bapak cukup mengklik home kemudian di sini ada player ya, ada player ini masih menunggu oke okay. ini tampilan dari buku digital kita mudah-mudahan nampak ya kalau nanti buku digital kita kita rendering atau publish maka tampilannya akan seperti ini nah tampilan yang seperti ini bisa kita ubah misalnya tulisan resource-nya ini tidak perlu berarti kita klik centangnya ini menu sebelah kirinya tidak perlu karena ini nggak bagus nanti nampaknya kita klik berarti tidak perlu kemudian settingan berikutnya captionnya tidak perlu misalnya captionnya judul atau title-nya tetap ada Berarti di sini tetap tidak usah di, dihapus. Contengnya volumenya perlu karena nanti bisa jadi kita memasukkan lagu atau video untuk mengaturnya, maka eh, gambar atau ikon speakernya ini, soundnya ini tidak perlu kita hapus. Contengannya kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ini ada preview dan next sebelumnya. Berikutnya. Nah, kalau ini siswa kita bahasa Indonesia, ya, maka kita perlu mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Cara mengubahnya ada di di ikon di atasnya, yaitu text label. Nah, silakan dipilih text label, kemudian pilih bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia, supaya lebih familiar. Maka di layar kita ini akan muncul. Kalau tadi tulisannya preview dan next, sekarang tulisannya sebelumnya dan berikutnya. Berikutnya, kalau misalnya kita mau mengatur warna dari layar, maka kita atur warnanya di color and effects. Di efeknya effect ini kita ubah. Nah, ini kan ada default, default ini yang apa? bawaannya. Kita ubah misalnya saya suka warna biru misalnya. Tergantung teman-teman mau pilihnya warna apa. Atau pilih warnanya, pilih warna yang basic seperti ini. Silakan aja. Oh mau warna kuning, dia akan berubah jadi warna kuning yang basicnya. Seperti itu. Kalau putih-putih, disesuaikan. Ini untuk pengaturan awal. Jadi kita tinggal klik. Nah selanjutnya, kita akan mencoba Uh, memperhatikan layar kita ini di artikel storyline itu ada istilahnya istilah eh, scan yang pertama itu scan scan itu kayak bab ya kemudian ada istilahnya uh, slide ya slide itu halaman jadi uh, scan itu nanti terdiri dari beberapa slide beberapa halaman yang terakhir nanti ada yang namanya ada namanya halaman halaman bayangan ya nanti saya perkenalkan. Nah bagaimana cara menambah babnya atau bagiannya? Di sini ada di bagian atas ini ada namanya new scan. Jadi teman-teman bisa tambahkan. Tadi misalnya ada halaman pembuka, ada halaman pendahuluan, ada dua ya. Kemudian ada halaman misalnya menu, ada tiga, ada halaman materi, ada halaman latihan, lima, ada halaman evaluasi, enam. berarti kita buat enam. eh, dua, tiga, klik lagi nusken ya, empat, lima, enam. jadi mudah sekali. mirip dengan powerpoint. nah, yang paling depan ini kita katakan kita buka di sini. Bisa kita ubah judulnya ini. Nah, ini bisa kita ubah judulnya, misalnya pendahuluan. karena itu nggak bisa berubah judulnya. Dari name ya, ada di sebelah kanan bawah. Ini misalnya pendahuluan. Ya, pendahuluan, layar depan. Layar depan. Nanti ada kita masukkan cover. Kita masukkan judul ya. Kemudian berikutnya di sini kita ubah namanya misalnya layar depan kemudian login ya login kemudian berikutnya ini misalnya pendahuluan pendahuluan ini nanti tempat kita masukkan e, indikat apa kompetensinya apa indikatornya apa tujuannya apa yang berikutnya materi, materi, kemudian selanjutnya setelah materi latihan, latihan, mungkin evaluasi juga. Yang keenam ini rangkuman ya. Ini lumayan nama nih buatnya, tapi ya kita coba sampai di mana nanti. Nah yang pertama ini. Ini kita uh, halaman depan. Oke, halaman depan. Nah di halaman depan ini, kalau PowerPoint kita sudah kita buat, maka kita tinggal mengcopy pastekannya. Maka saya katakan tadi, teman-teman, silakan dibuat materinya dalam bentuk PowerPoint. Jadi akan akan lebih cepat. Nah sekarang saya akan Membuku, membuat buku digital materi kita hari ini. Nah, misalnya ini ya, saya akan tinggal ibu bapak klik di powerpointnya ini, kemudian kontrol A ya, atau copy semuanya, kemudian di copy, kontrol C, nanti ibu bapak tinggal pastekan saja ke sini. Nah, dia akan akan jadi. Ini juga bisa kita kecilkan di sudut kanan bawah ini kayak PowerPoint ya bisa dibesarkan bisa dikecilkan. Nah silakan nanti ibu bapak atur untuk halaman depannya ini ya bisa ditarik ke atas bisa ke bawah seperti itu untuk ini untuk uh, covernya. Cover ini biasanya dibuat login ya seperti yang saya buat tadi kita buat login nanti dia tuliskan nama dan menuliskan kelasnya baru nanti akan masuk ke layar berikutnya. Ini bukan bukan login ya. Ini ini kita ubah namanya menu saja. Karena isinya nanti adalah daftar isi. Nah, di layar menu ini Silakan nanti divariasikan warnanya seperti kita membuat variasi di PowerPoint. Namun yang paling penting di sini adalah kita menginsertkan menu-menu. Di sini bisa kita insert sama kayak di PowerPoint. Silakan untuk tulisan caption atau teks bisa kita tuliskan di sini. Misalnya saya ambil teks saja. Kita buat judulnya misalnya di sini menu teman-teman nah, bisa membesarkan hurufnya ya misalnya dibuat 28 bisa dibotkan warnanya pun bisa di nah, menu misalnya seperti itu kemudian layarnya sama kayak PowerPoint bisa kita pilih misalnya mau memilih nah, seperti ini silakan dipilih jadi mudah ya teman-teman kalau misalnya memilih Articulate Storyline ini Kerjanya hampir mirip di PowerPoint. Nah, kemudian untuk membuat tombol, tombolnya ini tentunya nanti akan dihiperlinkan ke yang lain. Maka jangan memilih save biasa seperti ini ya, segi empat seperti ini. Dia nggak mau nanti terkoneksi. Maka kita perlu memilih namanya di sini. Insert ini ada button. Kalau kita klik ini ada beberapa pilihan. Button-nya misalnya saya suka yang uh, kapsul. Silakan nanti teman-teman uh, pilih yang kapsul. Nah, di sini apa isinya di sini? Langsung ketikkan saja. Misalnya nanti akan terkoneksi ke pendahuluan. Oke, okay. pendahuluan ini gambarnya seperti apa? Ikonnya silakan dipilih. Ini ada pilihan. Teman-teman bisa dipilih sudut kiri atas misalnya pendahuluan itu gambarnya gambarnya rumah misalnya nah, kan ya nanti akan nah gambarnya seperti rumah ini juga bisa kita besar kecilkan tulisannya kalau tidak mau 14 hanya maunya 18 tulisannya silakan nah ini sebelum nanti kita isikan koneksinya ke eh, layar berapa maka nanti eh, dia akan terhubung ini kita kopikan saja, karena ada beberapa menu yang akan kita koneksikan. Nah, setelah pendahuluan tadi, ada materi. Nah, kita klik materi. Nah, materinya, ikonnya misalnya, jangan lagi gambar rumah. Ini kita ambil di format ya, materi misalnya gambar buku seperti itu ya. Mudah-mudahan tampak ya, sih, bisa menyimak ya. Kemudian di setelah materi ini kita akan koneksikan dengan latihan. Saya contohkan mungkin tidak sempurna. Nah, latihan ini misalnya gambarnya gambar pena ya atau gambar pensil. Kemudian selanjutnya rangkuman. ada berapa ini kita lihat Materi latihan rangkuman. Oke. Okay. Untuk sementara ini dulu menu-menunya yang di di menu kita. Jadi menunya itu nanti akan terkoneksi ke pendahuluan, ke materi, ke latihan dan rangkuman. Bagaimana cara mengkoneksikannya? Ini kita blok seperti biasa, seperti kita memblok gambar atau tulisan. Nah, di sebelah kanan ini ada namanya uh, trigger. Trigger ini adalah kalau di PowerPoint itu mirip seperti hyperlink. Kita klik saja add trigger. Action-nya ke ya. Action-nya kita mau uh, jump to jump to scan. Jump to scan itu berarti berpindah bab. Ya, jump to scan. Kemudian scan yang mana? Karena itu pendahuluan berarti kita akan terhubung ke pendahuluan. Kapan dia akan pindah? User klik. Berarti ketika siswa atau penggunanya mengklik, maka dia akan pindah. Objek mana yang diklik? Yaitu objek button 1. Oke, sekarang saya coba. Apakah pendahuluan ini sudah berfungsi tombolnya? Cara mengeceknya ada di sini preview. Teman-teman klik preview, nanti eh, di slide. Oke, kita coba. Apakah dia akan berfungsi tombolnya? Nah ini ini pendahuluan ya. Oh, dia tidak berfungsi, karena tadi hanya di slide itu, ya kita coba ke project. Project ini berarti secara keseluruhan. Oh, ini belum ada, ini ya. Mari, ini kita buat dulu koneksinya di awal tadi dari layar depan ini. Uh, di sini harus ada button yang menghubungkan ke menu. di sini kita insert dulu, button. kita buat di sini, okay. di sini ke menu, 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 kemudian triggernya, triggernya ini kita hubungkan jam to scan jam to scan scan yang mana scan menu kapan ketika diklik oh, objeknya button one sekarang kita coba preview project secara keseluruhan oke okay. ke menu maka dia akan pindah ke menu dan di menu ini yang lain tadi kan belum kita buat hyperlinknya, yang ada baru pendahuluan. Sekarang kita klik pendahuluan, dia akan pindah ke halaman halaman pendahuluan. Tapi di halaman pendahuluan belum ada isinya. Sekarang kita isi halaman pendahuluan. Nah halaman pendahuluan, mana halaman pendahuluan? Kita tambah satu lagi ya. Halaman pendahuluan belum ini. Ini halaman pendahuluan. Kita ubah. Trigger yang tadi, maaf ya. Trigger ini, ini bisa kita edit ya. Andaikan hyperlinknya salah, itu bisa kita edit. Kita edit. Jadi di sini ada halaman pendahuluan. Nah, di halaman pendahuluan ini apa isinya? Kita ambil dari PowerPoint yang kita buat tadi. Isi di halaman pendahuluan itu berupa tujuan. Kalau ada kompetensi kompetensi materi silakan dimasukkan, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kita buat di sini, kita kopikan saja Oke, ini tujuan materi. Ini pun bisa diperbesar. Tujuan materi ya. Mohon dibatasi waktunya ya. Sampai di mana ini nanti? Kalau saya kelupaan waktu. Kemudian kita masukkan tujuannya. Teman-teman nanti silakan masukkan materi kimia ya tujuan-tujuan pembelajaran kimia, kompetensi dasar dan kompetensi inti pembelajaran kimia. Ini saya mensimulasikan. Oke. Ini untuk uh, pendahuluan. Nah, di bagian bawahnya ini di bagian bawahnya kita buat lagi uh, tombol yang menghubungkan ke menu kalau mau kembali atau ke materi berikutnya, yaitu ke materi pembelajaran. Maka di sini kita perlu buat ini tombol menu, kemudian kita buat satu lagi di sini. Setelah pendahuluan itu materi ke materi, jadi kita buat hubungannya. Di sini bisa kita atur kalau misalnya ada Tombol sebelum dan sesudah. Jadi karena pada pendahuluan ini hanya satu layar saja, jadi kita tidak perlu tombol sebelum dan setelahnya. Di materi kita klik di materi, kemudian triggernya kita hubungkan ke jam to scan. Scan yang mana? Scan materi. Kemudian di Kemudian menunya ini kita linkkan jam to scan, kemudian scan yang mana, yaitu scan menu. Seperti itu ya untuk menghubungkannya. Ini bisa kita uji ya di preview kembali project misalnya. Nah, ini menu tadi ya. Nah, bisa juga kita buat layar ini login isi nama tapi kita buat langsung ke menu juga boleh tanpa ada password nah ini ke pendahuluan Oh enggak koneknya tadi ini halaman halaman menu ini pendahuluannya kita ubah pendahuluannya pendahuluan yang tiga ya Oke. sekarang kita review ini mesti di dicek ya dicek kalau seandainya kita sudah membuat triggernya atau oke okay, ini sudah terhubung ke ke pendahuluan nah tujuan penyampaian materi ini isinya di bawahnya sudah tidak ada lagi tombol sebelum dan sesudahnya karena tadi sudah kita hapus karena layar layar di pendahuluan ini hanya satu slide nya nah misalnya kita langsung ke materi kita klik ke materi dia akan masuk ke materi. Materinya kan belum terisi. Sekarang kita isi materinya. Nah, materinya kita isi. Mana materinya? Nah, ini materi. Materi kita isi dari mana? Isinya dari PowerPoint yang sudah kita buat. Seperti itu, misalnya. Ini materinya, saya tinggal. Uh, kontrol A di sini karena sudah ada materinya. Kemudian kontrol C copy. Terus kembali ke artikulat layar artikulat. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalnya tampilannya tidak bagus, bisa kita copy satu-satu ya, walaupun agak lama. Kita copy satu-satu seperti tadi media pembelajarannya dikopi pengertiannya dikopi satu-satu nggak usah saya saya ambil cepat saja saya copy secara keseluruhan mungkin tampilannya tidak begitu bagus di latihan kita ini tapi teman-teman eh, sudah terbayang ya seperti ini cara mengkopikannya bisa juga kita kita insert mau langsung tulisan biasa bisa jadi insert textbook textbox nanti diketik apa saja yang mau nah kalau misalnya kita mau ke eh, menambah nambah layar di sini ada home new slide new slide ini silakan the template yang sudah ada atau kita yang mau yang dasar basic ya, masih kosong betul nah kalau misalnya yang kosong berarti nanti kita kita isi saya contohkan beberapa slide saja nggak nggak usah semua ini misalnya jenis media jenis media saya masukkan di sini. Nah, ini jenis media. Judulnya juga saya ambil misalnya. Jenis media judulnya saya ambil. Ctrl C. Kita masukkan di sini. Oke. Okay. Oke, okay. ini jenis media. Di halaman berikutnya saya mau menampilkan video misalnya, kan? Dan bisa dimasukkan video. Nah, di sini saya mau video, tinggal insert video, video from file. Silakan dipilih videonya. Aerobik bakar lemak ini. Saya cari dulu misalnya video video yang ada. Ah ini misalnya nih video, video uh, anak saya ini lagi Tunggu ya, kayaknya lagi proses ini. Jadi, kita insert video, compile. Ini misalnya video ini. Oke, ini udah masuk videonya. Jadi, teman-teman, nanti kalau mau membuat uh, buku digitalnya, masukkan video. Kalau punya video sendiri, silakan dibuat. Kalau tidak, Silakan ambil dari video-video yang sudah ada. Video-video nah, di YouTube itu tentang pembelajaran kimia, sudah banyak. Silakan dipilih mana yang sesuai. Sekarang saya review dulu, apakah videonya bisa diputar. Jadi, membuat Articulate storyline itu setelah memasukkan sesuatu, setelah memasukkan trigger, untuk memastikan bahwa hyperlink atau media yang kita masukkan itu berfungsi, maka kita perlu. Review ya. buku digital yang kita buat lumayan lama, ya. Sambil saya menjelaskan, kalaupun misalnya ada yang bingung, ya boleh bertanya. Saya yakin, ya bingung karena, karena hanya satu arah, kan? baiknya memang ya manual ya dibimbing langsung ini menu menu misalnya ke materi materi kok belum terkonek ya nah, kita masuk ke sini ke materi Oke ini berikutnya berikutnya ini ada video nah videonya jalan ya videonya jalan kita tutup. Kita memastikan bahwa videonya sudah sudah berjalan. Nah, di akhir slide-nya ini, di akhir slide-nya kita bisa bisa menambahkan videonya kita perkecil karena kita akan menambah tombol di bawahnya. Ini insert. Insert button. Nah, di sini sama seperti tadi, teman-teman ini kita kembali ke menu. Kalau misalnya kita mau kembali ke apa, daftar isi ya, menu menu utama. Atau kita mau lanjut ke dari materi ini adalah latihan. Nah, latihan. Seperti itu. Kalau kita mau langsung ke latihan berarti triggernya kita hubungkan ke scan scannya scan apa scan latihan ya scan latihan ini kita oke kan kalau menu ini bisa kita regernya kita klik kemudian jam to scan nah scannya menu kan nanti dia akan kembali ke menu Nah sekarang bisa kita coba review Project Semakin banyak halaman yang kita buat, semakin banyak objek yang kita masukkan, maka filenya akan semakin besar dan semakin berat. Tapi kalau laptopnya bagus, ya memorinya masih ini, prosesornya juga bagus, maka dia akan cepat. Kita tunggu Jadi sekali lagi nanti kita ada RTL lah ya. Silakan teman-teman menyiapkan eh, buku digitalnya dimulai dari materi PowerPoint. Ini ke materi, lanjut, lanjut. Nah di akhir ini, nah ini nanti kita hilangkan. Sebelum dan berikutnya ini kita hilangkan, ya. karena berikutnya sudah nggak ada lagi slide berikutnya. Ya kita langsung lompat ke latihan. Nah, ini latihan. Latihannya belum berisi, sekarang kita akan coba mengisi latihannya. Seperti seperti apa membuat soal. Di sini tadi perlu kita atur untuk berikutnya tidak perlu kita cantumkan ya. Kalau sebelumnya masih bisa karena ada halaman sebelumnya. Oke. Sekarang kita akan mengisi latihan. Nah, latihannya? Nah, ini latihan, slide yang terakhir. Mengisi latihan ini kita klik kanan. Nah ini great question. Jadi caranya teman-teman perhatikan. Di petunjuk nanti di materi saya akan saya kirimkan juga bagaimana cara membuatnya. Ini saya praktekkan, klik kanan di Latihan ini di halaman yang akan kita buat soal, kemudian kita pilih "Create Credit Question". Nah, di sini ada beberapa pilihan. Contoh soalnya: ada multiple choice, ada multiple respond. Kalau jawabannya lebih dari dua, ada fill in the blank berarti kita mengisi titik-titik jawaban singkat ini ada word bank di sini ada matching dan seterusnya menjodohkan ada numerik ada hotspot saya contohkan saja di waktu yang singkat ini misalnya soal multiple choice insert slide oke okay. di slide kita nanti akan muncul seperti ini ya. Apa soalnya misalnya? Misalnya. Satuan. Satuan masa adalah. Contoh aja ini ya. Terus kita pilih di sini. Pilihannya misalnya. Pilihannya gram misalnya. Di sini meter. Di sini eh, apa lagi misalnya? Celcius. Silakan ke bawah misalnya kalau ada pilihan sampai D. Di sini apa lagi misalnya? gram meter celcius apalagi Misalnya. Nah, ini contoh. Nah, sekarang kita tentukan kuncinya, mana jawaban yang betul. Nah, kalau misalnya jawabannya satu gram, berarti kita klik di sini. Oke, ya. Kemudian, nah, ini. Tampilannya itu ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ini. Sebelah kanan kita. Kemudian, kalau benar skornya berapa? Nah, di sini 10. Terserah kita mau ngaturnya. Kalau nanti 10 soal, misalnya kita buat masing-masing satu. Kalau hanya satu soal, boleh aja 10, misalnya. Kalau dia misalnya pilihan uh, SI. Jawaban SI. Seperti itu. Kalau sudah berarti kita bisa menambahkan ke soal yang lain. Bentar, ini. Oke, okay, ini sudah sudah tersimpan ini. Oke, okay, ini sudah tersimpan. Nah, sekarang kita coba oh, ini slide satu. Oke, ini misalnya nomor 2, boleh, silakan. Misalnya nomor 2, sama seperti tadi, klik kanan. New slide, ini eh, recreation. Misalnya kita multiple response. Kita insert. Oke. Hanya soal matematika saja misalnya yang sederhana 6 penjumlahan ditambah 8 sama dengan titik-titik yang pertama misalnya 14 ini jawabannya bisa lebih dari satu maksudnya ini kemudian 7 di sini misalnya 9 ditambah 5. Kemudian pilihan berikutnya misalnya 10. kira-kira nah, begitulah ya. Nah, jawaban yang benar poinnya berapa? Nanti kita tentukan di sini. Nah, ini udah tersimpan secara otomatis. Ini saya delete -nya. Oke, ada dua soal misalnya contohnya. Nah, ini kita kita coba apakah soalnya tersebut sudah berfungsi atau belum? Nah, tentunya soal-soal ini Ibu Bapak nanti persiapkan sesuai dengan materi, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi IPK di awalnya. Jadi IPK di awal itu nanti hubungannya dengan dengan soal-soal jadi soal-soal yang kita buat itu untuk mencapai IPK. Nah, kalau tujuan biasanya tujuan pembelajaran itu terkait dengan aktivitas, ya. Lakukan apa, modelnya apa, menggunakan media apa. Itu untuk tujuan. Nah, kita lihat apakah soal yang kita buat tadi sudah berfungsi dengan baik. Kita lihat di latihan langsung ya, lompat ke latihan. Oh, latihannya kok tidak berfungsi ini kita kita ubah dulu stringnya kita ubah dulu ini kenapa begini nah ini menunya latihan ini harusnya dia langsung melompat ke jam to scan latihan oke sekarang kita coba Apakah latihannya sudah berfungsi? Teman-teman, nah, mahasiswa yang terutama di laptop sambil menunggu seperti ini, supaya jangan terlalu bosan, silakan boleh menginstal ya yang ada di link chatting. Saya kirimkan Google Drive-nya untuk menginstal. Walaupun sekarang misalnya belum belum digunakan untuk simulasi, nanti setelah kegiatan ini bisa di, dicoba. Nah latihan ini adalah materi terakhir dari kegiatan uh, simulasi atau pengenalan artikulat ini. Saya langsung ke menu latihan. Nah ini langsung ya. Satuan masa adalah. Jadi uh, pilihan jawabannya ini. Bertukar-tukar tadi, kan, gramnya kita letakkan di atas. Oke, sekarang misalnya, gram kirim lanjut ini. Berarti soal nomor dua, kemudian kita pilih jawabannya. 6 tambah delapan, berarti sama dengan ini dua. Ini ya, kita cari jawaban yang benar. Ya, salah. Oh, tadi belum di ini, belum kita buat kunci jawaban untuk yang soal nomor dua nanti. Kita buat untuk kunci jawaban, ya. Tidak terdeteksi benar atau salah. Kita lihat di sini, hmm, mana editnya nih? Benar salah? Oke, di sini ada koreknya, koreknya. Ada kunci jawaban. Kita kunci jawaban ini harus diklik supaya nanti ketahuan eh, siswa menjawab benar atau salah nanti di akhir akan ada skor siswanya kira-kira seperti itu untuk latihan nah ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini sudah hampir satu jam kayaknya bosan juga kalau satu arah silakan iya. nanti kita diskusi saja kayaknya lebih lebih efektif terima kasih Oke. Baik, terima kasih Pak Muzanib. Uh, ini uh, lumayan apa namanya padat ya materinya, karena memang kalau kita mintanya pelatihan itu harusnya memang mahasiswa juga langsung uh, berlatih ya, dan bisa dilihat ya. langsung oleh instrukturnya hanya saja karena kondisi uh, kita yang masih harus uh, bertemu secara daring seperti ini jadi agak susah untuk melihat. Nih saya juga minta mahasiswa untuk me apa namanya minta mahasiswa untuk menyalakan video ini jangan-jangan ada yang tertidur nih jangan-jangan mahasiswa sepertinya <laughs> Ayo, coba coba mahasiswa tolong dinyalakan dulu videonya saya ingin lihat uh, apa uh, dan nanti saya akan ada pengumuman ya terutama untuk mahasiswa yang uh, mengambil skripsi itu ada beberapa pengumuman di akhir acara yang tolong diperhatikan nah sekarang kita masuk ke diskusi uh, untuk uh, diskusi ini dipersilakan dari tadi saya sudah sebenarnya sudah menuliskan di kolom chat kalau misalnya tanya. ada mahasiswa yang ingin bertanya boleh menuliskan karena belum ada saya minta langsung saja raise hand dan nanti kita tanya jawab oke oh ini ada satu 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 orang yang ingin bertanya ini dari Uli Uli Rosida jadi Uli ini bertanya Uh, untuk perihal produk yang dihasilkan itu dalam bentuk apa dan apakah memerlukan APK lain dalam mempublisnya dan jika ingin mempublisnya apakah harus online atau memerlukan data internet. Uh, misal jika ingin mengukur hasil belajar siswa, hasil yang diperoleh oleh siswa dalam mengerjakan latihan atau evaluasi itu kita bisa melihat hasilnya melalui link drive atau seperti apa. Uh, satu lagi ini kelemahannya. Sebenarnya kelemahannya tadi sudah sudah dijelaskan ya. Uh, ada beberapa kelemahan. Tapi mungkin nanti dipercilakan, dipertegas saja mungkin oh. Pak. Uh, itu mungkin pertanyaan pertama Pak dari mahasiswa. Jadi um, nanti apakah aplikasinya harus APK? Uh, kemudian evaluasinya seperti apa? Aslinya apakah kita bisa lihat hasilnya melalui link G Drive atau apa? Gitu. Nah, silakan langsung aja ya Pak. Okay. Saya okay. cuma dapat asal. Terima kasih. Uh, yang pertama tadi, Uli ya, Uli Rosida. Jadi untuk publish-nya ini uh, kita dalam bentuk HTML, jadi uh, file yang saya baru lakukan sekarang ini uh, file. Jadi filenya itu nanti kita bagikan ke siswa kita dan siswa kita itu bisa. Um, membukanya secara offline bisa membukanya secara offline untuk APK ini ada tapi saya belum coba ini Bu Uli APK ini emang membutuhkan apa namanya aplikasi mengubahnya ke APK ya bisa di Android saya kira bisa ini karena memang artikel storyline ini bisa dibaca secara online juga nanti saya juga akan mencoba itu, tapi saya belum ke APK-nya. Saya baru mempublish-nya dalam bentuk HTML, kemudian filenya tersebut bisa dibuka, dibagikan ke siswa. Sekaligus, ini menjawab Bu Dewi Nopita Saputri menanyakan terkait dengan size-nya. Nah, size-nya ini memang tergantung dengan konten atau media yang kita masukkan. Semakin banyak ya size-nya semakin besar. Kalau misalnya videonya ada beberapa buah, maka dia akan semakin uh, semakin besar. Artinya size-nya itu relatif dengan media yang kita kita buat. Kemudian apakah aplikasi Articulate bisa dalam size portrait? Ya bisa. Jadi bisa kita 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 ubah ya. Ada pengaturan di depan tadi saya lupa menyampaikan nanti saya ulangi tapi ada di di apa di cara pembuatan nanti saya kirim saya kirim filenya dari awal itu kita buka apa ya setelah menginstal tadi saya lupa hanya tadi hanya pengaturan warna pengaturan bahasa tadi ya pengaturan apa menunya mana-mana yang mau ditampilkan sebelumnya memang ada tampilan itu setelah kita simpan itu memang kita uh, setting tampilan portat seperti apa, ukurannya, perbandingannya, kalau mau 16 banding 9 atau 4 banding berapa, banding 2 atau banding 3, ada pengaturan. Jadi eh, nggak usah khawatir, itu eh, disesuaikan dengan eh, yang kita apa, inginkan tampilannya. Kalau di, di HP mungkin bisa kedua-duanya, ya tapi kalau di laptop lebih cenderung ya portrait ya. ya. Seperti itu. Mungkin itu. Oke, ini sekaligus kalau ada yang mau menambahkan saya yakin dan percaya karena uh, Articulate storyline ini kan terbuka ya, sangat mudah dipelajari, banyak di di YouTube. Teman-teman mahasiswa juga saya meyakini sudah mencoba-coba bahkan kalau dari pertanyaan ini ini pertanyaan ini mahasiswa yang mengerti ini, Bu Surah. <laughs> Jadi, boleh menambahkan juga. Jadi, sumber-sumber informasinya bukan dari saya saja. Teman-teman mahasiswa juga boleh, Pak. Kalau pernah buat, saya pernah menampilkan seperti ini. Jadi, jangan khawatir, ilmu teman-teman ya. uh, mahasiswa itu kita gabungkan supaya uh, materi kita hari ini menjadi lebih lengkap. Ya. Jadi, ini memang karena mahasiswa tingkat akhir, ya Pak. Ya. Uh, mereka ini memang sedang dalam uh, masa eksplorasi juga. Uh, untuk mencari mungkin apakah bisa menggunakan aplikasi tertentu uh, yeah. atau software tertentu yang bisa digunakan untuk mengembangkan konten pembelajaran nantinya di uh, penelitian mereka. Yeah. Ini memang masih lagi masa eksplorasi, makanya yeah. kita adakan ini uh, supaya mereka juga lebih terbuka wawasannya. Uh, untuk bisa mengetahui berbagai macam uh, aplikasi yang bisa dipakai untuk mengembangkan konten pembelajaran. Uh, mungkin dari mahasiswa masih ada yang mau bertanya, uh, silakan raise hand dan uh, uh, ajukan pertanyaannya. Ini tadi atas nama Dewi Novita, tapi namanya Vivi ya. <laughs> ya, jadi itu tadi sudah dijawab oleh Pak Muzani. Mungkin masih ada lagi. Ini hampir sebagian besar ini berencana untuk mengambil skripsinya, temanya pendidikan ya, nampaknya. Ya, sudah punya bayangan apa yang mau dikerjakan gitu? Ini kesempatan, silakan bertanya. Mumpung uh, kita punya uh, pakar, uh, Pak ini pakar media. Ya, uh, sudah sering menggunakan media yang digunakan untuk pembelajaran. Silakan, ini kok hai, raise hand hai, 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 Hmm, misalkan, misalkan. Kalau saya bertanya nya beda lagi pak, pak Musani. Nah, oh, uh, saya saya rencana untuk mungkin uh, mengadakan workshop yang lebih uh, lebih detail uh, tentang uh, penggunaan uh, aplikasi untuk dia pembelajaran. Uh, nanti mungkin pesertanya ini para dosen. Uh, kami uh, baru 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 dalam tahap ini nih rencana. Jadi nanti mungkin langsung membuat ya. ya. Ya, ya rencananya memang inginnya langsung membuat. Jadi kan kita sudah punya apa, dosen-dosen sudah punya mata kuliah, bahannya sudah ada. Mungkin medianya yang belum uh, dibuatkan dengan lebih menarik seperti itu. Jadi medianya mungkin masih media-media yang lama seperti PPT saja atau atau PDF saja gitu ya, belum uh, sampai ke uh, menggunakan aplikasi. Nah, itu rencananya mungkin nanti kita juga akan mengembangkan konten pembelajaran kita di uh, Prodi Pendidikan Kimia itu uh, supaya lebih terdigitalisasi, uh, aksesnya juga nanti lebih mudah ke mahasiswa, uh, bisa di, di di apa namanya di, di apa dibuka berulang-ulang juga oleh mahasiswa. Uh, itu uh, untuk mata kuliah. Jadi uh, itu ada rencana ke depan. Jadi nanti mungkin uh, kami akan menghubungi lagi untuk uh, pelatihan yang lebih intensif. <laughs> oh, ini ini tadi desainnya tadi yang ditanya mahasiswa tadi. Jadi ini ada desain, kemudian di bagian sebelah kiri ini ada story size. Nah ini betul ini. Jadi yang nanya ini memang ngerti nih Bu Sura. Jadi di sini pilihannya ini ada custom juga ya. Custom ini bisa diubah ini ya bisa diubah itu, apa, layarnya. Nah, kalau yang sudah ada ini bisa layar perbandingan 16 banding 9 ada 4 banding 3. Jadi ada pengaturan di sini. Nah, di custom ini sepertinya bisa ya diatur ya sesuai dengan keinginan. Tapi mungkin ini jangan dikunci di nantinya supaya bisa. Nah, nanti silahkan dicoba. Nah, kalau kita coba sekarang nanti layar-layar uh, yang kita buat takutnya berubah. Itu ya. Jadi tempatnya siapa tadi yang nanya tadi? Nah, tempatnya itu di di desain, di desain, di story size. Jadi ada pengaturan untuk untuk layarnya. Itu ya. Nah. E, uh, itu ya. Pipi tadi. Okay. Ya pipi, uh. pipi yang nanya. Nah ini ada lagi. Saya pernah pikir. Pendidikan, okay, Ini art. ada dari Fikri Wahyu. Jadi, dia bertanya, uh, "Contoh soal esai itu gimana? Apakah bisa dengan menggunakan aplikasi ini? Oh. dihubungkan dengan kamera siswa jika menjawab soal esai?" Jadi, nggak perlu mengetik maksudnya ini, ya. Oh, yeah. uh, tetapi, dihubungkan dengan kamera ini, bisa nggak seperti itu? Uh, mungkin langsung saja, ya, Pak dijawab eh okay. uh, yang di atas tadi juga belum uh. belum terjawab bagaimana kalau apa kalau mereka menjawab soal apakah skornya itu bisa masuk ke kita ini kan uh, jawabannya kan bukan bukan online ya jadi buku buku digital ini itu hanya untuk siswanya atau hanya untuk mahasiswanya ketika mereka menjawab mereka sendiri yang tahu skornya berapa jadi dosen gurunya nggak tahu jadi soalnya itu makanya kita sebut dengan soal latihan. Nah kalau misalnya untuk evaluasi akhir dari bab yang kita buat itu, maka kita bisa menggunakan media lain, bisa Google Form, bisa kelas maya, seperti itu. Jadi nggak bisa dosennya atau gurunya itu tidak tidak tahu skornya berapa, soalnya salah di mana. Karena buku digital itu lebih kepada pembelajaran mandiri. Ya, pembelajaran mandiri itu hanya dia sendiri tahu. Oh saya salah nomor dua, berarti nanti dia mengulangi materi khusus untuk materi soal nomor dua seperti itu nah, itu ya kemudian apakah soal esai itu bisa dihubungkan dengan kamera siswa yang bisa menjawab soal sehingga masukkan jawaban mereka ke soal yang telah kita buat kemudian untuk meletakkan video apakah itu memang otomatis terputar atau bisa kita pause Apply di pengaturan. Ini maksudnya menjawab soal esai secara manual. Gurunya menggunakan video. Boleh komunikasi dengan dengan mikrofonnya? Ya ini Fitri silakan. Silakan Langsung. Maksudnya seperti apa nih Bik? Yang saya tahu kalau esai nggak bisa. Yang ada soal di menu artikulat itu hanya jawaban singkat. Ya jawaban singkat ya titik-titik ya, ya. seperti itu. Kalau oh, titik-titik itu kan kuncinya kan sudah ditetapkan. Nah, kalau jawaban esai yang uh, opsinya banyak ya, ya itu nggak bisa, nggak ada kuncinya itu. Jadi harus diperiksa secara manual. Mungkin itu maksudnya diperiksa manual ya, kayak kamera mungkin. Iya pak. Oh kan, uh, dua pertanyaan itu pak. Yang pertanyaan 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 pertama itu kan, uh, misalnya kita buat soal gitu kan pak, nah, itu hmm. Uh, belum ada jawabannya belum ada nah uh, apakah bisa itu kita uh, kam siswanya tuh menggunakan kamera mereka kemudian mereka scan jawaban mereka dan nanti di sana muncul oh ternyata jawaban mereka kerjakan itu benar itu pertanyaan pertama kedua pertanyaan kedua ya, tadi kan bapak nyontoin uh, apa itu namanya uh, meletakkan video itu kan tadi terputar otomatis apakah kita bisa melakukan uh, pengaturan misalnya kita post eh, video tadi kemudian kita play lagi, post lagi, play lagi itu bisa apa enggak Pak kita aturnya. Terima kasih. Di post lagi, di play lagi. Uh, mungkin kalau boleh saya uh, ya, ya, ya. menangkap pertanyaannya Fitri ini ya Pak ya. Jadi untuk yang soal ini uh, sepertinya kalau uh, kita kan di sini kalau misalnya kita kasih latihan soal ke siswa itu uh, siswa menulis tangan mungkin terus di, di foto ya, uh, fotonya ya. itu di, di apa diunggah kan gitu. hmm. ini mungkin uh, medianya bisa nggak untuk menangkap unggahan itu yang kedua itu um, ketika tadi ada tampilan video itu kalau misalnya sampai kelaman itu itu kan ada beberapa aplikasi itu yang videonya langsung terputar hmm. bisa nggak kalau misalnya itu dibuat di, di setting jadi begitu kita masuk ke halaman itu videonya tidak otomatis terputar tapi diputar dengan mengklik play gitu. Oh gitu. Jadi, ya itu itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan ya. <laughs> juga saya nggak salah tangkap. Kalau kalau yang pertama kalau misalnya jawaban itu esai daripada di, ditampakkan di video sepertinya nggak bisa kalau ya karena eh, jawaban esai itu hanya bisa diperiksa secara manual, gitu ya. Di di articulate storyline itu kan tampilannya sudah sudah ada, jadi nggak bisa di nggak ada kameranya maksudnya, karena dia bukan interaktifnya bukan bukan interaktif dengan guru atau dosen, interaktifnya itu dengan media yang memang sudah disetting seperti itu. Jadi dia tidak bisa menangkap gambar Kemudian menentukan benar atau tidak. Jadi kalau misalnya ada uh, soal yang esai, itu memang harus diperiksa secara uh, manual itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, oh, uh, videonya terputar otomatis. Uh, saya belum 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 mencoba itu. Sepertinya ada settingan itu. Uh, pick. Di articulate itu bisa disetting apakah dia bisa terputar langsung atau tidak, seperti itu ya. Kemudian, untuk video, memang ada jenis-jenis video yang, kalau misalnya kita upload di Facebook, ya, ada yang harus diklik baru terputar, ada yang uh, otomatis langsung terputar. Itu tergantung dengan jenis videonya. Nah, kalaupun misalnya kita mau uh, videonya langsung terputar. Sementara yang video yang kita miliki itu tidak langsung terputar, kita bisa ubah, ya, ubahnya itu dengan format factory. Jadi dengan format factory itu bisa mengubah komputer jenis video ke video yang lain. Saya kira gitu aja solusinya. Ya. Oke, jadi itu um, belum tinggal dieksplor sebenarnya ya, Pak ya. Di ya. Ada beberapa, ya, mungkin uh, jadi kalau misalnya nanti mahasiswa sudah menginstal uh, artikel storyline ini ke laptopnya masing-masing itu saya kira mm -hmm. akan punya lebih banyak waktu untuk mengeksplor meng ya. uh, fungsi-fungsi, tombol-tombol atau fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Jadi ya. nanti bahkan mungkin lebih tahu nantinya ya. Ya, ya. ya oke. Okay. Um, masih ada yang yang mau bertanya uh, terkait uh, uh, pemaparan dari Pak Muzanit? silakan atau mungkin tanya apa selain artikel story lain, bapak bisa yang apa lagi pak gitu ya <laughs> jadi kan kalian mungkin sudah eksplor ya mahasiswa ya sudah eksplor mungkin uh, ada media tertentu yang yang lebih menarik menurut anda itu uh, boleh dikomunikasikan boleh kalau berbagi, memang ya. ah kalau memang ada dan siapa tahu nih kebetulan kita punya uh, apa? narasumber ya di sini siapa tahu beliau paham dan anda mungkin punya pertanyaan dan beliau bisa menjawab silakan itu dari Bapak/Ibu dosen? Se sebenarnya di di artikel storyline ini masih masih banyak ya ikon-ikon uh, yang belum kami sampaikan nih Bu Surah. Ya. Uh, misalnya di di materi ini uh, supaya tampilannya lebih menarik, gitu ya. Misalnya kita menjelaskan ada ada tiga tujuan misalnya. Terus kita hanya mengklik angka satunya, dia tampil tujuan pertama gitu. Jadi tidak tampil secara keseluruhan. Kita klik tampilan yang no, apa nomor duanya, maka dia akan menampilkan uh, yang nomor dua. Tampilkan yang nomor tiga dan seterusnya. Ini yang disebut uh, dengan uh, layer. Jadi ada namanya nanti sport, Ya, itu bisa bisa kita gunakan juga. Jadi banyak sekali tombol-tombol yang belum. Ini hanya yang dasar sekali yang saya sampaikan ini. Jadi kalau kita misalnya nanti membuat medianya betul, kita bisa uh, menambahkan lagi. Termasuk membuat login di bagian depan dengan passwordnya seperti itu. Oke, okay, um, terima kasih banyak ini uh, Pak Muazanif uh, atas uh, waktu dan materi yang sudah disampaikan ya memang baru satu media di sini yang ditampilkan tetapi kalau misalnya nanti memang mahasiswa itu punya media lain yang ingin didiskusikan karena mungkin baru dan dan apa namanya belum belum familiar ya kita mungkin nanti bisa memfasilitasi kalau ingin berkomunikasi dengan beliau jadi mahasiswa nanti boleh nah, ke prodi tanya-tanya, uh, minta kontak beliau nanti boleh seperti itu ya. Ini terutama mahasiswa yang memang sudah berencana untuk menuliskan proposal uh, skripsinya. Uh, uh, sekalian promo nih, bu surah. Oke okay, boleh pak. Ya. Jadi kami di LPMP Bengkulu kebetulan ya, saya tugasnya di LPMP, walaupun benderanya sekarang yayasan ya. Nah kita punya apa pengembang teknologi pembelajaran, ada enam orang kami di sana. Nah, misalnya nanti teman-teman tertariknya AR, VR. Mungkin saya belum begitu finish di situ mempelajarinya, tapi teman-teman yang lain bisa. Ada yang misalnya, oh saya tertarik video. Mungkin nanti saya lebih lebih apa lebih akan membantu teman-teman untuk bagaimana cara pengeditan video, bagaimana cara membuat video dan seterusnya. Oh ada yang sukanya misalnya tentang kanpa teman saya yang lain itu bisa menjawab. Jadi kita ada enam orang di LPMP Bungkulu terbuka ya untuk terutama guru-guru. Jadi kalau guru-guru datang ke ruangan kami itu, itu kami juga senang karena nambah angka kredit juga kan. Ya. Ya. Jadi ada pembinaan atau layanan konsultasi. Ya. Silakan datang A atau, ya di depan atau mungkin kami DKT ya. Atau mungkin kami masukkan nanti sebagai uh, pembimbing ketiga di skripsi mahasiswa ya pak ya. Saya kira itu bisa. Saya belum tahu mekanismenya memasukkan pembimbing ketiga deskripsi. Itu kan juga mungkin untuk angka kredit juga nantinya ke apa LPMP. Mungkin dan itu mungkin juga akan menambah angka kredit di kami karena bisa mendatangkan pembimbing dari luar program studi. Nanti kita lihat mekanismenya seperti apa. Tapi paling tidak ini kami menangkap maksud kerjasamanya dan ini kesempatan yang baik sekali saya kira. Oke. Okay. Um, saya kira itu um, sebelum saya apa namanya saya tutup uh, ini sebentar mungkin saya akan menyampaikan sedikit pengumuman ke mahasiswa ya um, sedikit saja. Jadi ini mahasiswa yang ada di sekarang ini yang ada di sini sekarang ini adalah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah skripsi. Ini kemarin sudah saya bagikan ke mahasiswa itu ini adalah alur. Uh, untuk kita uh, mahasiswa yang ingin melaksanakan skripsi jadi mengisi KRS, mengajukan judul, ditunjuk PP, pupp nya Nah ini mungkin ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Jadi uh, mahasiswa yang ingin uh, skripsi itu salah satu komponen di dalamnya itu nanti adalah ujian komprehensif. Nah untuk ujian komprehensif ini uh, karena ini adalah syarat lulus skripsi, berarti harus dilakukan. Uh, ujiannya akan kita lakukan secara uh, kolektif di program studi di prodi uh, dan untuk uh, semester ini itu rencananya akan dilakukan di bulan Desember dan Januari. Jadi uh, syarat ini adalah syarat uh, lulus, ya, syarat lulus bagi mahasiswa. Mahasiswa uh, wajib lulus. Uh, ujian komprehensif dan itu lulusnya 4 dari 6 bidang dengan nilai terendahnya itu lulusnya 56. Tapi saya tidak menyarankan Anda apa namanya ber apa berpatokan pada angka ini karena nilai komprehensif itu 20% proporsinya terhadap nilai skripsi secara keseluruhan. Nah, mungkin masih ada kesempatan untuk mahasiswa yang apa namanya tahun depan itu mengikuti KN MIPA, ya, kalau bisa masuk tujuh besar, ini bisa lolos dari lubang jarum ujian komprehensif. Nah, untuk pengumumannya, jadi ini direncanakan tanggal 14 atau jadi tanggal pastinya belum tahu, tapi antara tanggal 14 sampai 17 Desember untuk yang ujian kompre pertama dan ujian kompre keduanya, kalau misalnya ujian kompre pertama yang tidak lulus, itu direncanakan Januari 2022. Nah, bagi Anda-Anda yang sudah mulai menulis proposal, Ya, kita sedang menyiapkan panduan, panduan penulisan skripsi. Dan ini sedang dalam proses finalisasi. Jadi untuk panduan, nanti mahasiswa harus uh, bertanya ke Prodi panduan paling uh, up to date, ya, paling akhir. Jadi jangan menggunakan panduan yang lama. Jadi jangan menggunakan panduan yang lama, dapat dari kakak tingkatnya, pakai panduan itu, jangan yang itu. Jadi kita pakai yang terbaru untuk angkatan 18. Dan ini uh, mungkin agak visioner ke depan tetapi saya yakin ada yang berencana untuk wisuda di periode ke-97 ya yang mana ini periodenya tanggal 16 Maret 2022. Nah, ini supaya nanti tidak apa namanya tidak memburu-buru dan terburu-buru bagi mahasiswa dan dosen juga. Eh, prodi akan menetapkan tanggal akhir ujian eh, skripsi bagi yang akan wisuda periode 97 itu 5 Februari. Jadi kalau memang Anda punya rencana Perkirakan ya, timeline-nya supaya nanti tidak terburu-buru. Uh, untuk momen mungkin itu saja, jadi diharap uh, diperhatikan, ya. Um, jadi um, sekali lagi uh, kami ucapkan terima kasih uh, sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Muzanib Ferry uh, karena sudah bersedia uh, berbagi uh, materi, informasi uh, tentang keahliannya ya. Uh, jadi um, kami berharap ini tidak tidak berhenti di sini. Kami berharap ini kedepannya juga masih berlanjut, uh, baik itu dalam kegiatan resmi maupun kegiatan non formal. Jadi bisa diskusi, bisa minta dibimbing atau membimbing gitu nanti ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu, Bapak Ibu dan mahasiswa. Silakan kameranya dinyalakan. Nanti minta tolong Mas Admin, ngaku-ngaku Mas Admin. Ngaku -ngaku Mas Admin. Pak Febrian, untuk mengambil uh, screenshot dari uh, kegiatan ini, jadi mahasiswa minta tolong kameranya dinyalakan, ya. Oke. Oke, bentar, Untuk ini ada dua lembar, ya. Dua halaman ini untuk halaman yang pertama dulu satu, dua, tiga. nanti foto Halaman yang kedua. Satu, dua, tiga. ini. Oke, okay. sudah mas? Oke. Okay. Di uh, sekali lagi terima kasih uh, atas kesediaannya uh, kepada narasumber kita. Um, saya mau memberikan aplaus nggak nggak kedengaran ya? Aplaus untuk narasumber kita. Ya, terima kasih banyak sama-sama Bu. Iya. Um... Silakan dicoba ya itu tadi ya. Silakan dicoba okay. uh, dengan apa? Ambil satu materinya, buat di dalam PowerPoint, kemudian masukkan coba-coba sederhana dulu ya, ya, kalau nanti ada kenal ya, nah, silakan ini, ini, berkomunikasi dosen-dosen pembimbingnya pada hari ini <laughs> pada, hadis, <laughs> pada hadis, mungkin bisa ditagih ya iya. kalau dosen pembimbingnya untuk punya hasil dari kelas dari ini ya. Uh, saya kira itu nah, ya. uh, ya. uh, tanpa panjang lebar ya. mungkin uh, uh, acara ini uh, ya, ya. kita stop dengan mengucapkan nafas Nah, alhamdulillah alhamdulillah. 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 Nah, kalau misalnya ada yang kurang berkenan saya mohon maaf uh, kita akhiri lebihilladaya uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. um, izin ya Silakan Pak ya terima kasih Pak oh, izin. Izin. <laughs> oh, izin keluar <laughs> ya. kenapa <laughs> Oke, ini saya silakan, mungkin ditutup aja, Pak. Ininya zoomnya oke.